Dan bercakap berkenaan perkara yang kreatif, idea yang bernas, sudah pastinya kita nak menghidupkan industri seni kita ini. Dalam masa yang sama, kita sedar berkenaan dengan pembangunan AI, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini, dan kita nak tahu juga apa sebenarnya impak AI ini kepada bakat-bakat seni tempatan. Ya, betul. Kalau kita boleh kongsikan dalam laporan terbaru Forum Ekonomi Dunia WEF, AI serta keadaan ekonomi dan sosial dijangka mengakibatkan 83 juta hilang pekerjaan dengan hanya 69 juta pekerjaan diwujudkan menjelang 2027. Jadi bagaimana sebenarnya impak AI ini? Adakah ia memudahkan ataupun ia menjadikan satu ancaman kepada bakat-bakat anak seni tempatan? Itu yang akan kita bincangkan bersama dengan dua tetamu kita di studio. Kita kenalkan terlebih dahulu Dr. James Boyle, Dekan Fakulti Muzik Aswara, dan juga Tuan Fashali Fazli Saipul Bahri, Dekan Fakulti Teater Aswara. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Dua orang dekan kita bawakan pagi ini. Kita berbicara berkenaan topik AI, artificial intelligence, bagaimana ianya mengancam bakat seni tempatan. Mungkin kita nak mulakan terlebih dahulu dengan Dr. James. Bagaimana kita lihat dari sudut perkaitan di antara perkembangan teknologi dan bagaimana impaknya, seperti statistik yang Syafiqah kongsikan tadi. Situasinya, realitinya bagaimana dalam hal ini? Selamat pagi. Terima kasih sudi jemput saya Kak. Selamat pagi Malaysia. Dari segi perkembangan dan kemajuan teknologi, kita tidak boleh berhentikan apa yang akan berlaku. Dan keancaman tu satu perkataan yang sangat kuatlah. Tapi saya boleh cakap dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan setakat ni, dari segi kreatif AI pun banyak membantu dari apa tu mendidik pelajar dan also membuat data dan statistik lah. Tapi kesimpulannya, AI ni adalah satu teknologi yang telah di invented by human being. So kita kena kawalkan kemajuan AI itulah, because it's artificial intelligence kan. So kemanusiaan tu memang mesti diberi apa tu priority over the technology lah. Tapi ada kebaikan dan also kelemahannya. Tapi kesimpulannya, kita kena kawal apa yang kita telah create yang macam itulah. So macam itulah from segi kreatif. Jadi dalam sinergi AI dan juga kreativiti anak seni ini, bagaimana sebenarnya ianya boleh lagi memperkukuhkan lagi kreativiti dan juga inovasinya seorang anak seni itu? Adakah ianya membantu ataupun sebenarnya ia lebih membebankan? Kita tanya kepada Tuan. Mungkin dia boleh jadi dua-dua. Dia membantu ataupun membebankan. Kalau kita tengok dari segi macam mana dia dapat membantu adalah of course AI ini dapat memendekkan masa proses kita menghasilkan sebuah karya. Tapi bila membebankan tu, bila kita terlalu bergantung kepada kreativiti AI itu, kita nak skip the process kan. Tapi dalam sebenarnya bila kita berkreativiti, contohnya dalam penulisan skrip, kita dah skip beberapa proses tu untuk kejarkan masa, sebab dalam dunia yang capitalism world ini, of course masa tu sangat berharga. So AI ini dapat memendekkan masa proses itulah. Dia membantulah, saya cakap maybe membantu ataupun membebankan, bergantung kepada bagaimana kita menggunakan AI itu untuk tujuan yang bagaimana. Tapi dari segi pendidikan di Aswara, kita nampak AI ini sebagai sesuatu yang maybe membantu juga, tetapi tidak terlalu, kita tidak boleh terlalu mengharapkan sangat AI ini. Kalau tak, dia akan menjejaskan kreativiti student lah. Kita tidak menggalakkan pelajar berkreatif menghasilkan sebuah karya itu melalui proses yang sepatutnya. Kalau dalam bidang teater sendiri, bagaimana teknologi AI ini digunakan? Ini daripada pengalaman saya lah. Saya baru balik daripada Singapura bulan 11 kemarin. Saya ada buat satu persembahan di Singapore Writers Festival. So, dalam persembahan itu, ada masa kita berproses ni lah, ada seorang karyawan daripada Singapura tanya, ini berkenaan dengan perpisahan Malaysia dan Singapura. Kalau di Singapura itu, klip video yang asal, dia tanya apakah ikonik visual ataupun image tentang perpisahan ini. Kalau di Singapura ada image Lee Kuan Yew menangis. Tetapi di Malaysia kita tak ada. Tapi ada sebenarnya. Bila pengumuman Tunku Abdul Rahman di dalam parlimen
tapi tidak dirakam. Oh. Yang dirakam hanya teks ucapan saja. Okay. Jadi macam mana saya menggunakan teks itu, saya bawa ke AI untuk menunjukkan yang sebenarnya Tunku Abdul Rahman bercakap. So saya gunakan suara Tunku Abdul Rahman, menggunakan teks yang Tunku cakap dalam parlimen dan suruh mesin ini, AI, untuk cakap balik teks itu menggunakan suara Tunku. Okay. Jadi itu saya rasa sebab itu mungkin ada memberi kesanlah dari segi pengkaryaan saya. Kerana kita tidak ada that visual yang penting dalam saya punya persembahan itu. Tapi of course lah kita akan nyatakan bahawa ini cuma AI yang kita gunakan, bukan rakaman sebenar. Tetapi ia dapat memberi impak bahawa inilah yang Tunku katakan di dalam parlimen berkenaan dengan perpisahan Malaysia dan Singapura. Jadi balik pada persoalan itu, siasa di sini saya dah tak perlu hire pelakon lagi dah untuk membuat ahli suara ataupun pelakon suara yang dapat meniru suara Tunku Abdul Rahman, tapi saya sudah ada mesin yang boleh, komputer yang boleh diajar untuk meniru suara Tunku. Dari segi kos memang saya tak perlu bayarlah pelakon ni, dan tapi kos dia still incur kepada saya untuk saya subscribe kepada plan inilah. Tak perlu bayar pelakon. Jadi apalah nasib pelakon itu sekarang? Jadi bagaimana nasib dengan anak-anak sini ini yang tak boleh, kita tak boleh nak hire mereka sebab dia ada teknologi? Mungkin doktor? Memang teknologi itu membantulah dalam dalam apa tu, dalam yang basic form, dalam segi music dalam studio rakaman kita memang gunakan AI, especially dalam mastering, assistant mastering and also for voice clarification. Yang tu memang bantu dalam recording dan langsung perakaman lagu lah, because okay, for example tadi ada dengar lagu Beatles tu yang baru kan, Now and Then. Okay, dengan penggunaan AI tu, dia apa the mastering and they use the reverb and also the noise reduction, so dapat dengar apa tu bunyi nyanyian John Lennon. So tanpa AI sampai sekarang kita tak dapat dapatkan bunyi apa tu nyanyian John Lennon dari recording yang lama itulah. So this technology memang ada kebaikannya dalam studio rakaman dan also dalam teknik rakaman, tapi untuk for a consistent creative output of a very high level, we still need our human expertise and also our human expert and also our input lah, because AI tu memang membantu dari tahap satu sampai mungkin tahap ialah dengan AI ini mampu menghidupkan kembali seniman-seniman yang telah pun meninggal dunia. Yes. Jadi kesannya, impaknya kepada bakat-bakat selepas ini. I think that's a very good thing, because itu satu keajaiban yang tidak dapat direalisasikan dahululah. Sekarang dengan AI, maybe kita dapat buat duet P. Ramli dengan you know Floor 88 ke for example. Jadi macam tu lah. Kita tidak boleh apa tu imagine that this will happen, but maybe dalam in the near future yang ini boleh dipertikaikan, boleh diwujudkan, because kita ada teknologi semacam inilah. So untuk kebaikan memang AI ada ini you know, keajaiban sendiri, tapi kawalan manusiaan ke atas AI itu memang penting sekali lah. Ya, bukan saja dalam industri muzik, dalam industri perfilman juga AI ini digunakan untuk mewujudkan kembali insan-insan yang telah pun pergi. Tapi persoalan itu sekali lagi wujud apabila ya, jika kita boleh menggunakan AI, apakah lagi gunanya tenaga-tenaga anak seni yang ada sekarang ini? Saya rasa AI ini mencabar kita sebenarnya, seniman, untuk kita cari cara lain untuk berkreatif. Kita dah tak boleh lagi berkreatif dengan cara yang lama. Kita perlu cari kreativiti yang baru. Kita kena embrace lah di AI ini. Macam mana AI ini dapat menonjolkan kreativiti kita yang lain yang kita tak pernah explore pun. Dan sekarang saya pun masih lagi, dan juga pelajar-pelajar di Aswara, kita cuba embrace lah. Kita tak nak menolak teknologi ini. Sebab dia nak tak nak akan tetap hidup bersama kita juga. Tapi bagaimana kita nak embrace ataupun mencipta apakah kreativiti lain yang kita boleh wujudkan selari, serentak dengan AI ini. Macam contoh projek yang saya cakap itulah, kita perlu embrace dia. Ini bukan maksud kita mengenepikan bakat-bakat lakonan yang ada, tetapi dalam konteks tersebut kita perlukan AI ini untuk memberikan gambaran yang
maybe menepati untuk sesebuah persembahan ataupun production ataupun karya itu sendirilah. Okey, dalam hal ini sebenarnya ialah seperti yang Tuan nyatakan tadi, kita tidak boleh menidakkan teknologi. Kita perlu bergerak seiring dengan teknologi, dan pastinya dalam hal ini kita perlu beradaptasi, bukan untuk menolak, tetapi dalam masa yang sama juga untuk kita reskill kemahiran yang kita ada. Jadi bagaimana cabaran daripada pihak doktor sendiri untuk kita mendidik dan juga kita mengaplikasikan teknologi yang sedia ada ini dalam mungkin dalam bidang akademik di peringkat universiti? Okey, ya, dalam dalam Aspara sendiri sekarang kita dah bukan sahaja apa tu offer diploma, degree and also pasca. Kita sekarang dalam fakulti yang terbaru sekarang Future Creative School, kita pun ada apa tu offer sijil nano certification, micro credential, yang certification yang ini short course certification ni sangat apa this would attract a lot of young generation. Then this one also is very based on technological classes and also yang ni ia akan apa they will give them a strong impact on the creativity lah. Akan mempamerkan creativity mereka lah dengan nano certification dan also micro credential kat Aswara. So dari sudut pendidikan kita pun mesti mengadap untuk mendapatkan cara yang baru untuk menggunakan teknologi, untuk menggunakan apa yang kita sedia ada and also menggunakan AI lah sebagai satu a tool of teaching, also a tool of creativity. Tapi kita akan tengok apa yang akan berlaku lah. But this is the way forward. We have to adapt, we have to learn, we have to move with the times lah. Okay. Adakah pihak kerajaan perlu mempertimbangkan agar subjek mengenai teknologi digital seperti AI ini diajar sewaktu di bangku sekolah lagi, Tuan? Ya, saya rasa perlu. Tetapi yang penting di sini, saya rasa selain AI itu, kreativiti itu. Kreativiti itu saya rasa paling utama. Jangan ketepikan kreativiti itu. Sebab itu yang membuatkan kita sebagai manusia ni move forward. Kan? Sebab orang yang menghasilkan AI pun dihasilkan berdasarkan pemikirannya yang kreatif. Kalau dia tidak ada pemikiran yang inovatif, yang kreatif, tentu AI ini tidak akan wujud. Jadi yang penting sekali, kreativiti itu. Itu saya rasa menjadi poin yang paling penting lah. Daripada kecil dan terus saya rasa kreativiti ini perlu dia tidak boleh diajar tetapi boleh disemai. Kan, daripada kecil sehinggalah kita masuk ke dewasa dan even dewasa yang dah bekerja pun kita sentiasa kena cungkil kita punya kreativiti dalam pekerjaan, dalam beriadah, dalam menguruskan kewangan, itu semua perlu nilai-nilai kreativiti. Kalau tak, kita akan stuck dengan cara yang lama. Betul. Dan pasti dalam menyentuh berkenaan artificial intelligence, negara kita telah pun mencipta sejarah. Kita menubuhkan fakulti AI, kecerdasan buatan yang pertama di Universiti Teknologi Malaysia. Dan perkara ini pastinya akan berkembang. Dan kita melihat jangka masa yang lebih jauh, move forward, bagaimana gambaran doktor sendiri berkenaan perkembangan mungkin 10 tahun akan datang AI dan juga bakat seni. Bagaimana, doktor? Saya rasa AI dan bakat seni akan they will be together lah. They will be together and they will work together very well because okay, let's face it, kita tiap-tiap dekad ada satu invention yang baru lah. I think the first AI to be honest with you is dalam abad 16 lah. Calculator is AI kan dalam abad 16 kan. Then after that later on kita ada your phone is an AI, Google is memang AI because this is artificial intelligence kan. So this is something that we have to embrace, we have to bring forward and we have to use it to our advantage, to the humanistic advantage. In form of seni kreatif like Jeff Ashley dah cakap dah huraikan, we need to have the humanistic factor to be creative lah. Tapi we use technology to enhance our creativity. So dalam sini pendidikan, kita mesti gunakan apa yang sedia ada, apa yang akan diadakan untuk membantu seni kreatif kita lah. Dan kita akan mendidik penggunaan tu kepada apa tu pelajar-pelajar ke Aswara ke atau ke ANI IPT yang lain. Technology is important, technology is helpful, but the thing is we have to have control over technology. Kalau tidak, if they have a mind of their own, then that's the end lah. I think saya juga rasa yang AI ini sebenarnya ialah pengalaman kolektif kan. Maksudnya mesin ini diajar dalam banyak
sumber ni yang difeedkan masuk dalam komputer dan dia akan rasa oh macam ni kot Pablo Picasso melukis. Jadi dikeluarkan. Jadi ia sebuah satu pengalaman the projection kepada pengalaman kolektif. Tetapi seni ini sebenarnya dia adalah pengalaman personal yang mesin tak boleh ajar dan tak boleh agak. Jadi AI ini kekurangan yang itu, pengalaman peribadi. Dia tidak ada pengalaman peribadi, tapi pengalaman kolektif dia ada. Tapi dia boleh agak-agak je lah tepat atau tak. Itu yang AI takkan dapat gantikan, pengalaman peribadi. Jadi seniman ini pentinglah pada saya di masa akan datang dan in the future pun, jauh ke depan pun, yang pengalaman yang lebih autentik kan, itu hanya manusia je boleh keluarkan. Ya. AI takkan dapat keluarkan. Itu yang saya percayalah. Jadi AI ini hanyalah sebagai tools ataupun alat, ianya masih lagi memerlukan sentuhan manusia untuk kita mendapatkan hasil yang lebih baik sebenarnya. Saya ada kamera, Munawar ada kamera, tapi saya ambil lain, awak ambil lain. Betul. kita tak dapat membayangkan apa yang akan berlaku pada masa hadapan khususnya berkaitan dengan teknologi ini. Kalau dengan AI ini mampu mewujudkan seniman yang telah pun meninggal dunia untuk membuat persembahan di atas pentas yang besar, mungkin satu hari nanti dalam bidang pengacaraan juga kita lihat AI. Kalau pengacara. Ada pengacara AI, mungkin dia tak boleh nak tiru saya punya gelak ke. Okey, itu perkongsian yang menarik khususnya untuk kita memahami bagaimana impak kejelasan buatan ini dalam industri kreatif khususnya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu Dr. James Philip dan juga Encik Fashali Fazli atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah bagaimana usahanya dan juga gambarannya. Nah, sama-sama kita nantikanlah. Ya, insyaAllah. Jadi kita yang paling penting, kita perlulah beradaptasi. Kita tak boleh lari. Jadi disebabkan kita tak boleh lari, maka kita kena upskill lah segala kemahiran yang kita ada.